Okay, sekarang ini Budi berada di Lunch with Sharif Sleek, anjuran Porter Tonton, di mana Sharif antara salah seorang pelakon utama untuk drama bersiri di Porter Tonton berjudul Hanya Satu. Jadi pada kali ini kita berpeluang untuk menemubual secara eksklusif Sharif tentang bercerita tentang persiapan kahwin. Katanya dia beliau akan mendirikan rumah tangga tak lama lagi untuk mengikut jejak langkah Alif pada 22 November katanya. So sejauh mana persiapan kahwin? Setakat ni persiapan saya dah 80%. Okay, nampak apa, dengar macam dah banyak, tapi setiap kali kita ada meeting dengan tim saya, rasa macam banyak benda yang belum disiapkan. No? So itulah saya tengah ulang-alik ke KL untuk bekerja, show, event, interview semua. Balik ke Singapura terus jumpa dengan sponsor saya, vendor saya, jumpa dengan tim saya, bincang tentang macam mana persiapan. So memang semakin hari saya semakin banyak kerja yang harus dilakukan lah. Yeah. Bakal isteri katanya berasal daripada Aceh. Yes, namanya pun agak unik. Yeah, namanya Sharifah Malak Aimana binti Said Azari Al-Mahdali. So dia seorang pure Arab. Arab Aceh. So Aceh ni kira kan A is for Arab, C is for Chinese, E is for England, H is for Holland. Ni so dululah zaman dia berdagang kan. So memang Aceh is a very unique place. Jadi dia asal dari Aceh. Bila bapa dia, bapa tiri dia sekarang, dia jumpa mak dia, bawa ke Singapura. So dia besar di Singapura lah, tapi masih boleh cakap dalam bahasa Indonesia lah. Mesti ramai yang nak tahu macam mana boleh berjumpa dengan Malak. Okay, Malak merupakan seorang peserta Singapore Idol musim ketiga. Jadi ketika dia buat Singapore Idol, saya tengah practical internship dekat Channel 5, channel yang cover apa ni, channel yang buat program Singapore Idol tu. Terus saya pun lock my eyes on her lah, kira kan. Ya? Saya jumpa dia, message dia kat Facebook, kenal-kenal dengan dia. Dan dari sana lah kita mula rapat jamming sama-sama, nyanyi sama-sama. Saya pun sokong dia untuk Singapore Idol, dan dari situ kita mula ni lah berpacaran. Apakah sifat-sifat ataupun karakter-karakter yang membuat you jatuh hati dengan dia? Malak ni dia seorang yang betul-betul penyabar, dan dia seorang yang betul-betul lemah lembut. Saya rasa darah Aceh dia lah. Pasal bila saya ke Aceh, jumpa makcik-pakcik dia, semua berbual macam lemah lembut, relax. No? So itu yang buat saya tenang, dan juga buat saya jadi seorang yang lebih penyabar lah. Yeah. Ceritakan sedikit atur cara, katanya di pada hari tersebut banyak acara ya di lokasi tu. Mungkin agak suntuk pada pagi, petang dan malam. Acara dekat Singapura lain sikit, pasal kita masa suntuk dan kos tempat pun mahal. Dan tak banyak tempat yang boleh masukkan ramai orang. Jadi kita squeeze everything in one day. Kira kan nikah Sharif pada paginya. Terus 22 hari Sabtu. Ya, hari Sabtu paginya. Dan siang harinya kita buat reception, lunch reception. Dan malamnya adalah dinner untuk rakan-rakan artis dan juga rakan-rakan media dari Singapura dan juga Malaysia. Yeah. Dan yang pasti Budi.com pun juga salah seorang media yang dijemput. Walaupun dia berkuala lumpur Singapura. Yes, Budi dah biasa. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dia boleh jalan-jalan seseorang. Yeah. Jadi kita ucapkan selamat pengantin baru. Soon. Semoga majlis yang dia akan di berjalan lancar. Dan ya, pastinya ramai artis yang dijemput nanti daripada Malaysia. InsyaAllah. Antaranya Dato' Aznil dan juga Abang Aaron sendiri, dan juga rakan-rakan artis yang sudah lama saya berkawan dengan, seperti Marsha dan juga Lana Jasmine. So insyaAllah lah, kalau saya dapat invite secara rasmi, insyaAllah diorang akan dapat datang untuk acara saya. Okay, sekian dulu temubual Budi. Secara eksklusif bersama dengan Sharif. Terus menonton YouTube channel Budi.com dan menyokong Karya Sleek walaupun sudah berpunya. Subscribe, jangan tak subscribe. Saksikan okay. Hanya Satu. Okay. Hanya Satu.